Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Bilik Parlemen di mana tiada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Episode kali ini kita kedatangan dua narasumber dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur. Nanti kita akan mengulas apa sih itu Badan Kehormatan, tugas, fungsi, dan lain sebagainya. Tanpa panjang lebar, saya perkenalkan Bapak Denny Aditya dari Badan Kehormatan sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bapak Baruna, Wakil Ketua dari Badan Kehormatan Kabupaten Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa mengalir rasa hormat, Bapak, terima kasih sudah datang di Bilik Parlemen, di mana jargonnya itu adalah tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Mantap. Bapak, apa kabar nih? Alhamdulillah. Kesibukan Bapak gitu ya. Saya yakin Bapak-bapak ini tuh tidak banyak waktu luangnya di sela-sela pandemi. Dari Pak Denny dulu, apa kabar nih, Pak? Oke, izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat rekan-rekan Cirex yang sudah mengundang kami ke Bilik Parlemen. Iya. Insya Allah tidak akan batas ya Pak, tidak akan ada batas ya antara kita dengan Cirex dan antara kita dengan rakyat. Insya Allah tidak akan ada batas dan alhamdulillah. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya. Betul. Saya Haji Denny Aditya, Ketua Badan Kehormatan DPRD. Ini sahabat saya, Pak Dr. Baruna, sebagai Wakil Ketua DPRD. Salam informasi buat seluruh pemirsa Cirek. Tetap semangat di Hari Pemuda ini. Betul. Jangan lupa muda adalah kekuatan. Betul sekali, walaupun Pak. Walaupun waktunya banyak yang luang. Dari Pak Baruna, bagaimana ya, Pak? Boleh dibuka Pak maskernya, nggak apa-apa? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan terima kasih atas undangan dari Cirek untuk menyampaikan apa-apa yang ada di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah kami berdua sehat semua. Insyaallah siap untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan ke depan di Badan Kehormatan. Betul Pak, sebelum saya nanya-nanya lebih lanjut dan lebih terperinci gitu ya Pak ya, apa itu Badan Kehormatan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan selain di Badan Kehormatan Kabupaten Cianjur, Bapak juga menjabat sebagai apa sih di DPRD Cianjur, karena saya rasa pasti banyak gitu ya masyarakat yang belum tahu Pak. Saya kepada Denny, silakan. Oke, terima kasih Neng Purwa. Sebagai informasi bahwa DPRD itu memiliki alat kelengkapan DPRD. Betul. Salah satunya alat kelengkapan DPRD itu terdiri dari komisi-komisi. Itu ada 4 komisi Neng, ada komisi A, B, C, dan D. Yang jelas dia bermitra, kalau komisi A dengan pemerintahan, komisi B itu lebih ke perekonomian, pendapatan daerah, komisi C tentang pembangunan. Betul. Komisi D pendidikan, olahraga, kebudayaan, sosial dan sebagainya. Iya. Artinya Polexos Bud ada di komisi-komisi itu, terus juga kita ada AKD lain seperti Badan Anggaran, karena kita punya fungsi anggaran, terus juga ada Badan Musyawarah yang memutuskan agenda kerja DPRD, terus juga ada Bapemperda, pembuatan perda, mungkin nanti ada sahabat-sahabat kita dari Bapemperda juga ke Cirek ini. Nah, terus juga ada Badan Kehormatan. Jadi Badan Kehormatan itu adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang mempunyai tugas menjaga moralitas, menjaga etika, menjaga citra, terutama menjaga kredibilitas DPRD sebagai wadah wakil rakyat. Okay. Itu salah satu tugas. Pinci ya Pak ya. Ya. Kalau dari Bapak Baruna sendiri? Ya, tadi sudah sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Denny. Kalau saya sendiri ada di Komisi C, sama-sama Pak Denny juga di Komisi C, yang membidangi tentang pembangunan, infrastruktur, hal fisik lah ya di pemerintahan. Selain itu, saya sebagai wakil ketua di Badan Kehormatan, dan untuk di fraksi, saya sebagai wakil ketua fraksi PKS.
Oh, betul. Terima kasih, Pak. Ya. Nih, Pak, kita kan barusan sudah membahas Bapak selain di badan kehormatan, ya. Kita langsung ke inti-intinya aja, Pak. Sekarang kita diskusi sederhana di meja ini. Pak, kita kan sama-sama tahu ya, masih banyak gitu masyarakat yang mungkin belum tahu gitu, Pak. Alat kelengkapan dewan yang tadi Bapak sampaikan kan itu baru pembukanya ya. Saya rasa ini demikian. Khususnya kan badan kehormatan. Bisa dijelasin nggak sih, Pak, apa badan kehormatan itu kepada pemirsa yang khususnya menonton? Ya. Silakan. Badan kehormatan itu adalah alat kelengkapan DPRD, di mana di DPRD ini ada sebuah aturan namanya tata tertib, Mbak Purwa. Jadi di tata tertib itu mengatur seluruhnya, dari mulai tugas pokok fungsi pimpinan, wakil ketua, anggota DPRD itu ada di tata tertib, termasuk pembentukannya. Nah, kalau di badan kehormatan ini, karena jumlah anggota DPRD di Kabupaten Cianjur 50, nah itu diwakili oleh keterwakilannya. Nah, hanya 5 anggota saja di sana, sesuai dengan tata tertib nomor 5 yang ditetapkan oleh kita ya, Kebarunan 2019, itu ada 5 orang, terdiri dari ketua badan kehormatan, kebetulan saya, terus wakil ketua badan kehormatan Pak Baruna, dan ada 3 anggota badan kehormatan. Itu perwakilan dari praksi-praksi. Berarti jumlahnya ada 5 ya, Pak, ada ya? Ada 5. Dan ditetapkannya di paripurna. Jadi beda kalau badan kehormatan ini, karena dia harus menjaga marwah lembaga DPRD. Dia harus menjaga marwah DPRD, dia harus menjaga citra DPRD, terus dia juga harus menjaga kredibilitas DPRD, sehingga masyarakat percaya dan yakin bahwa anggota DPRD ini adalah sebagai wakil rakyat yang dapat memperjuangkan harapan-harapan rakyat. Betul sekali. Tepat. Saya ke Pak Baruna, masa jabatan dari anggota badan kehormatan itu berapa tahun sih, Pak? Ya. Menurut Bapak? Ya. Khususnya di Cianjur ya, Pak ya? Jadi untuk masa keanggotaan dari alat kelengkapan ya, dari sudah sampaikan di awal, alat kelengkapan DPRD dari mulai komisi, kemudian badan-badan yang lain, itu 2,5 tahun. Dua setengah tahun. Jadi setelah itu bisa dipilih ulang kembali atau mau dilanjutkan, tergantung dari partainya masing-masing. Oke, berarti 2,5 tahun ya, Pak ya? Saya mau tanya. Sudah mau habis sekarang. Oh, sekarang udah mau habis ya, periode yang sekarang ya, Pak ya? Saya mau tanya nih, Pak. Tadi kan kata Bapak 2,5 tahun. Pertanyaan itu kenapa sih, Pak? 2,5 tahun, kenapa tidak 5 tahun saja gitu contohnya? Tapi nanti dijawab setelah saya kepada ini nih. Oh, siap. Saya kepada ini dulu. Tadi kita membahas masa jabatan yang kata Pak Baruna gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih, ada berapa sih pimpinan anggota badan kehormatan itu di DPRD Cianjur ya, Pak ya? Sekaligus bisa dijelaskan tugas badan kehormatan itu sendiri. Saya persilakan. Jadi di badan kehormatan ini sekalian aja informasi untuk masyarakat. Betul, masyarakat pasti belum tahu nah, semua gitu, Pak. Kalau di badan kehormatan itu terdiri dari perwakilan praksi-praksi. Nah, kenapa pertanyaannya tadi 2,5 tahun? Itu untuk membuat suatu formulasi. Bagaimana badan kehormatan itu kan tugasnya satu, dia menyusun tata tertib. Ini namanya tata tertibnya nih. Jadi kita menyusun ini, kita minta ke praksi-praksi apa isi dari tatib. Sudah jelas dasarnya MKD dari DPR RI ini. Nah, setelah itu kita sampaikan kepada pimpinan, ada produk yang namanya tata tertib. Betul. Setelah itu ada juga produk namanya kode etik nih. Kode etik dari badan kehormatan ya, Pak ya? Dari badan kehormatan. Ini juga kita yang buat, artinya produk hukum DPRD. Tahunan, Bapak? Itu apa? Per periode. Biasanya kalau aturan itu masih digunakan, nggak usah dirubah. Okay. Nah, kecuali ada fenomena, ada perubahan, ada aturan regulasi yang berubah, kita rubah. Terus berarti mekanismenya seperti itu ya, Pak ya? Mekanismenya seperti itu. Nah, di tata tertib ini rohnya DPRD. Sediakan sama pemerintah. Nah, ini rohnya DPRD, bahwa semua dari mulai tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban ada di sini. Betul. Termasuk tata beracara rapat, ada di sini. Nah, kalau di badan kehormatan itu, hanya 5 anggota. Ada ketua badan kehormatan, ada wakil ketuanya, terus juga ada 3 anggotanya. Dan itu perwakilan dari praksi-praksi. Kebetulan hasil kesepakatan politik kita,
Ketua Badan Kehormatan dipercayakan ke praksi Partai Demokrat. Kebetulan betul, saya wakil ketuanya dari praksi PKS, Pak Baruna. Terus ada anggota dari praksi Golkar, praksi Gerindra, dan praksi Nasdem. Jadi ada lima keterwakilan dari Badan Kehormatan itu. Jadi ada ketua, wakil ketua, dan tiga anggota. Pertanyaannya saya, kenapa ganjil? Nah, iya, saya penasaran, Pak. Ya, saya nanya ke Mbak Purwa, kenapa nggak genap? Kenapa ganjil? Saya jawab kah? Saya patah sekali untuk menjawab. Sepertinya hanya bapak-bapak ini yang tahu. Kenapa gitu ya. Kenapa ganjil tidak genap, nih? Apakah itu memang regulasinya atau mekanismenya atau bagaimana? Betul, saya kok kenapa cuma 5? Kenapa tidak 6 gitu? 6, tidak 8, tidak 8, 10, 3 10 gitu. Ya. Jadi kalau ganjil itu untuk memudahkan di dalam pengambilan keputusan. Sifat keputusan DPR itu kolektif kolegial. Nah, ketika misalkan ada sebuah permasalahan. Nah, kenapa dibuat ganjil? Supaya mudah di dalam pengambilan keputusan ketika memang ada langkah-langkah voting misalnya. Jadi ada 5 anggota dan itu tertuang di dalam tatib. Ada pasalnya, pasal 90 diatur semua nih. Jadi ada 5, terdiri dari ketua, wakil ketua, 3 anggota. Nah, tugas dari Badan Kehormatan sendiri itu untuk mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD di dalam menjaga kehormatannya, menjaga citranya, menjaga kredibilitasnya, dan menjaga kepercayaan rakyat. Salah satunya itu tugasnya. Ada di kode etik berarti ya, Pak ya? Ada di tata beracara juga, ada di tata tertib. Yang kedua, ketika ada permasalahan, misal anggota dilaporkan. Betul. Nah, itu salah satu tugasnya itu kita mengidentifikasi dan memverifikasi laporan dulu. Apakah ini laporannya sudah sesuai? Terus juga ada yang bertanggung jawab, ada pelapornya dan sebagainya. Nah, bertahap berarti Pak, bertahap, dari evaluasi dulu gitu ya Pak, tahapannya memverifikasi dulu. Misalkan ada laporan ke anggota DPRD tentang ketidakpatutan misalnya, contoh, atau tentang kode etik, betul, atau tentang sumpah janji misalnya, atau pelanggaran kewenangan misalnya. Betul. Nah, kita memverifikasi dulu, hasil laporan. Satu, alat buktinya. Kedua, saksinya ini memenuhi syarat tidak? Betul. Biar tidak terjadi sumir atau fitnah. Iya. Kalau orang Sunda bilang teu eucek. Iya, nah, betul. Ada pelapornya, nah kita verifikasi. Kalau sudah verifikasi, kita undang anggota DPRD tersebut yang terlapor untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan. Oke, baik. Seperti itu, Neng. Nah, siap. Terus yang ketiganya, ketika terjadi terbukti ya, Pak Baruna, terbukti ada sanksinya. Di kita itu ada 3 sanksinya. Ada saksi lisan, ditegur, ada sanksi tertulis, dan ada sanksi pemberhentian. Jadi tahapannya itu nggak langsung dilaporin gitu ya Pak? Jadi tadi dari evaluasi dulu, kan, terus Perwa kita mau melaporkan. Iya. Nah, berarti harus ada alat buktinya dulu. Buktinya dulu dikumpulkan, habis itu dievaluasi dulu kesalahan-kesalahannya gitu ya Pak ya? Betul. Jadi kan kalau di kita ini kan hukumnya praduga tidak bersalah. Betul. Jadi orang tidak semena-mena menjudgment, memponis dan sebagainya. Nah, kita konteksnya bukan konteks pidana, tapi konteks kode etik. Betul. Dan kepatutan, patutnya anggota dewan misal ya beranting misal, rambutnya diwarnain. Nah, cocok gak sama sih gak? Gitu. Sama enggak dengan kultur buat wakil, Cianjuran? Buat wakil gitu. Cianjur masa gitu-gitu ya Pak ya jatuhnya. Saya mau ke Pak Baruna nih. Yeah. Menyambung dari jawaban tadi. Tadi kan sudah terjawab ya, 2,5 tahun. Kalau boleh saya tahu, kenapa sih hanya 2,5 tahun gitu? Alasannya mungkin masyarakat Cianjur juga tadi kan sudah mendengar, oh tadi kenapa ya gitu, kenapa 2,5 tahun? Ya. Enggak Pak, dijawab. Ya, jadi 2,5 tahun ini tidak hanya berlaku untuk Badan Kehormatan saja, tapi di komisi juga sama, 2,5 tahun. Semua alat kelengkapan sama 2,5 tahun. Kenapa? Ya, kenapa? Karena selama 2,5 tahun di awal itu partainya masing-masing akan melihat, ya, akan melihat kadernya yang ada di DPRD. Apakah dia misalnya duduk di Komisi A misalnya, atau duduk di Badan Kehormatan? Apakah dia sudah bisa menguasai kontennya? Apakah sudah bisa berjuang sepenuhnya untuk masyarakat? Nah, itu tiap-tiap partai selama 2,5 tahun awal itu dia akan mengevaluasi anggotanya. Oh, ya. Betul. Nah, setelah dievaluasi, oh ternyata Pak Denny misalnya cocoknya mau dipindah ke Komisi A misalnya, bagian pemerintahan misalnya. Iya, betul. Nah, itu akan dipindah oleh partainya.
Berarti ya, ada ini ya, perpindahan sana evaluasi ya, berarti ya Pak, selama satu periode itu. Oh iya Pak, kan tadi udah 2,5 tahun gitu kan. Nanti itu bakal dipilih kembali atau enggak sih Pak? Bisa jadi. Bisa, jadi kalau perpindahan itu mah memang tergantung dari partai yang masing-masing. Perpindahan. Kembali lagi ke mekanisme awal ya, dari partai berarti ya Pak ya? Masing-masing. Misalnya saya nanti dipindah ke Banggar, bisa. Sekarang kan saya di Badan Kehormatan, nanti dipindah ke Banggar bisa. Itu tetap tadi tergantung evaluasi dari masing-masing partai. Kembali lagi ke ya, marwah, ini rumahnya berarti ya Pak ya? Jadi ini Mbak Purwa, selain ada AKD, alat kelengkapan DPRD, di DPRD itu ada yang namanya praksi. Betul. Praksi itu adalah keterwakilan dari partainya. Contoh saya ketua praksi Partai Demokrat. Nah, kita nanti akan mengevaluasi 2,5 tahun itu terhadap perwakilan dari praksi kita yang ada di komisi, yang ada di badan anggaran, di badan musyawarah, termasuk di badan kehormatan. Betul. Apakah dilanjutkan? Bisa. Ataupun diberhentikan. Ada rolling. Oh, yeah, rolling ya Pak? Ada rolling. Kalau diberhentikan ada juga? Diberhentikan nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti di rolling aja ya Pak, mekanismenya seperti itu. Di rolling aja. Jadi di rolling untuk penyegaran, terus juga untuk edukasi. Kan biar semua, misalkan saya misalnya, bahwa anggota praksi saya ada di komisi A, ada komisi B, komisi C, komisi D. Nah, bagaimana caranya sesuai dengan kompetensi si anggota itu kita sesuaikan. Oh. Nah, itu kan disesuaikan dengan kompetensinya, dengan basicnya, dengan pendidikannya, dengan latar belakangnya. Bagaimana peran fungsi anggota saya ini sesuai dengan bidangnya. Betul. Jadi kan the right man of the right place, ya gitu kan. Sesuai harus ya, sama, ya. Gitu ya. Betul. Seperti di badan kehormatan ya Pak, kita harus pakai PSH, Neng, harus pakai PIN, melihatkan citra, oh ini loh DPRD, bedanya saya dengan Neng cuma di PIN aja kan, nah coba kalau Neng pakai PIN gitu. Ini kan saya bahan, jadi yang termuda dong Pak kalau gitu. Muda. Bedanya kan gitu, jadi memperlihatkan citra, performanya juga harus bagus, rambutnya harus rapi. Harus rapi, karena muka Cianjur tuh ya ada di dewan-dewan gitu kan ya, ada di badan kehormatan dan sebagainya. Yeah. Saya lanjut Pak, saya ke Pak Denny nih, terkait tugas nih Pak. Salah satu tugas badan kehormatan itu kan tadi yang Bapak sampaikan gitu kan, memantau, mengevaluasi gitu kan, disiplin dan kode etik dari anggota DPRD itu sendiri. Pertanyaannya, kalau ada nih Pak anggota DPRD gitu kan yang diduga melanggar kode etik itu sendiri tuh seperti apa sih Pak mekanisme yang ya. Nah mekanismenya silakan. Ketika alat buktinya sudah sesuai, terus juga saksinya ada. Nah, langkah yang akan kita lakukan, biasanya kami melakukan rapat dulu, memutuskan apakah kasus ini berlanjut atau tidak. Oh. Nah, sesuai dulu. Jadi kita lihat dulu alat buktinya sudah cukup bisa dilanjut, cukup gitu ya, cukup untuk dilanjut. Terus yang kedua saksinya, saksinya ada yang mempertanggungjawabkan atas laporan beserta ini buktinya, dengan gitu ya, bukti-buktinya. Nah, kita rapatkan dulu. Nah, setelah kita rapatkan, kita bikin agenda kerja, Neng. Agenda kerjanya satu, misalnya tanggal segini kita memanggil anggota DPRD yang dilaporkan. Kita panggil, kita jadi undang. Dipanggil dulu, diundang secara baik-baik gitu ya, Pak ya. Baik-baik kita undang untuk melakukan klarifikasi atau pembelaan. Benar enggak dia melakukan yang dituduhkan? Bisa. Oh. Nah, satu itu. Jatuhnya mediasi dulu berarti ya, Pak ya? Bukan, klarifikasi. Oh, klarifikasi betul-betul. Atau pembelaan. Nah, itu dulu. Terus setelah itu, yang kedua, kita mengundang pelapor. Kita mengundang pelapornya, kita mengundang saksinya, kita mengundang pihak-pihak terkait. Nah, mana? Nah, setelah itu baru kita memutuskan, Neng, apakah ini bersalah atau tidak. Nah, jadi ada tahapan-tahapan. Alat buktinya juga harus cukup, ya. Jadi baik berupa visual, terus juga apa berupa apa itu saksinya harus lebih dari dua, jadi nggak bisa tunggal kan? Ya, betul, ya. Betul. Jadi kan benar ketika dikonfirmasi antara pembelaan dengan pelapor, nah kita sesuai dengan tata tertib, kode etik dan ada tata beracaranya nih. Ada tata beracaranya. Hanya di badan kehormatan ini kan bukan penyidik, kita hanya tentang konteks kode etiknya saja atau kepatutannya. Betul. Jadi beda seperti di pengadilan negeri misal. Kalau di pengadilan negeri kan wah berentet ya, saya ada apa sih, ada namanya investigasi dan sebagainya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Betul. Seperti itu. Saya
kembali ke Pak Baruna deh. Yeah. Ini nih Pak, menurut Bapak yang menjadi fokus dari Badan Kehormatan DPRD Cianjur ke depannya mengenai disiplin dan kode etik anggota DPRD itu seperti apa Pak? Yeah. Saya persilakan. Baik, untuk fokus ya, fokus ke depan untuk Badan Kehormatan. Ini pontanya Pak Ketua, sekali saya sampaikan izin. Jadi nanti ke depan kita rencana akan mengadakan BK Award. Ya, BK Award. Untuk apa BK Award ini? Ini untuk memberikan reward ya, reward penghargaan kepada anggota dewan yang dari sisi kode etik, kedisiplinan, kemudian perjuangannya kepada masyarakat, advokasi masyarakat, itu mereka tergolong baik gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu yang ingin saya tanyakan, Pak. Silakan dilanjutkan. Iya. Nah, ini rencana ke depan, tahun depan insyaallah ya, Pak Ketua ya. Insyaallah kita akan launching BK Award ini. Rencana kita launching saat saya jadi Cianjur. Oh, Cianjur. Berarti tahun depan berarti ya, Pak? Tahun depan. Ya. Kalau COVID-nya selesai. Amin Pak, semoga Bapak kalau ke kriteria dari ini nanti yang mendapatkan penghargaannya itu kan seperti apa Pak kriterianya? Yeah. Contoh dia harus disiplin banget kah gitu atau bagaimana? Ya, yeah. Yang pertama adalah kriteria kedisiplinan ya, kedisiplinan. Jadi dari mulai sidang-sidang itu jarang absen. Oh. Ya, bagus ya sisi kedisiplinan, kehadiran ya. Kemudian kepribadian, dari aspek kepribadiannya seperti apa, perilakunya, moralitas ya, moralitas itu juga nanti kita pandang ya. Kemudian ini ada memang kriteria moral. Kemudian kriteria sosial, ya, kriteria sosial bagaimana bagaimana beliau memperjuangkan aspirasi dari masyarakat ya. Sebagai wakil rakyat itu ya, bagaimana gitu kan? Apakah betul-betul dia memperjuangkan aspirasi masyarakat, berikan pembelaan kepada masyarakat. Betul. Mencerminkan sekali ya, berarti ya Pak. Ya, sekitar 4 kriteria yang akan kita sampaikan nanti pada saat BK Award. Itu tuh bakalan digelar secara ramai kah atau biasa aja Pak? Karena nanti insya Allah lah kita bakalan menghadapi yang news normal, yang kembali normal kembali gitu kan ya Pak. Nah, nanti bakal digelar secara meriah kah atau bagaimana Pak? Kan masyarakat Cianjur pasti BK Awards itu apa ya gitu. Ataupun bagaimana Pak mekanismenya? Jadi, Pak Denny. Oke, jadi BK Award itu, tujuan dari BK Award ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Baruna, bahwa BK Award ini untuk membangun motivasi anggota di dalam menjaga marwah DPRD. Terus untuk memotivasi anggota untuk menjalankan tugas pokok fungsinya secara optimal. Betul. Terus juga untuk memotivasi anggota DPRD di dalam memperjuangkan harapan-harapan rakyat. Sehingga impact-nya, dampaknya kepada masyarakat, bahwa masyarakat percaya terhadap wakilnya di betul dalam sekali memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Karena wakil rakyat itu sendiri ya Pak ya. BK Award itu tujuannya itu, jadi memotivasi. Nah, contoh tadi dari tingkat kedisiplinan. Memang kita evaluasi, seharusnya launching itu di 2021 kemarin nih. Di pas ulang tahun Cianjur. Cianjur harusnya launching kemarin. Nah, dikarenakan ada COVID-19 ada masih beberapa ya, anggota yang kena, sehingga kita akan tidak akan objektif ketika misalnya anggota yang harus diisolasi misalnya ya saya. Nah, sehingga mudah-mudahan harapan kami di 2022 COVID sudah hilang. Terus juga tadi kriterianya sudah lihat dari kriteria disiplin, kriteria kepribadian, moral, terus juga sosial itu terpenuhi. Nah, penilaiannya dari mana? Penilaiannya itu kita akan mengajak akademisi. Kita akan ajak akademisi. Nah, dari 50 anggota ini yang kelihatan misalnya terlihat di media sosialnya memperjuangkan aktif, masyarakat gitu ya, aktif ya. Misalnya. Sekarang kan banyak Pak pejabat-pejabat gitu ataupun wakil rakyat itu sendiri tuh banyak yang aktif di media sosial gitu kan. Entah itu dari sesi sosialnya, program-programnya. Itu bagaimana Pak Wadis Cianjur sendiri? Itu kan salah satu strategi. Strategi anggota ketika COVID ini melarang berkerumun, salah satu medianya adalah media sosial. Betul. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Cirek. Betul. Kita saya, ya kan dengan adanya Cirek ini, makanya ini apresiasi dari kami ke Cirek. Ini wadah kami di dalam memberikan informasi kepada masyarakat ketika BK itu apa sih? Nah, betul. Tadi pertanyaan Neng ya. Iya. BK Award itu apa? Tujuannya seperti apa? Nah? Kan ini pertama kan ya Pak?
pertama kan? Ini. Nah, apalagi ini pertama gitu. Di pertama. Tadi tantangannya 2021 masih terhalang gitu kan. Walaupun mungkin ini gagasannya itu udah ada dari tahun-tahun sebelumnya ya, gitu kan masa jabatan Bapak, tapi ya, karena pandemi. Karena tapi pandemi. Ya saya doakan semoga nanti terlaksana dan masyarakat Cianjur pada tahu nih UODS itu bentuknya seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Saya ke Pak Baruna. Bapak tadi kan sudah membahas ya runtutannya dari Pak Denny. Kita kan ada di masa pandemi yang serba apa ya namanya, serba dibatasi tadi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana memantau kinerja dari anggota DPRD itu sendiri, Pak, bagaimana? Ya, baik, terima kasih Mbak. Untuk pemantauan anggota ya, yang pertama kalau dari sisi tadi ya, aspek-aspek ini, yang pertama dari sisi kedisiplinan ya, kedisiplinan. Yang pertama kita selalu mengecek ke sekretariat DPRD, mengecek ke sekretariat DPRD mana anggota-anggota yang dari sisi kehadiran bagus dan mana, sebaliknya ya, gitu ya Pak ya. Dari anggota yang kehadiran jelek ya. Kemudian kita untuk dari sisi perjuangan aspirasi ya ke masyarakat. Aspirasi masyarakat kita ngecek ke fraksi. Kemudian ngecek ke komisi, ke ketua-ketua komisi ini anggota dewan ini seperti apa mereka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Jadi kita cek ke fraksi, cek komisi, seperti itu tadi. Bapak, kita sudah ada di penghujung acara nih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Kita tadi udah berbicara sangat serius sekali mengenai mekanisme, kode etik, fungsi, dan lain sebagainya. Bapak, yang ingin saya tanyakan nih, harapan dari Pak Denny dulu deh. Siap. Harapan Bapak gitu kan, ke depannya mengenai disiplin anggota DPRD. Saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Purwa. Harapan saya untuk ke depannya. Betul. Satu, bahwa wabah COVID ini cepat hilang di muka bumi, satu itu. Terus yang kedua, harapan saya bahwa seluruh anggota itu dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Salah satunya, alhamdulillah walaupun COVID ini, target kita buat Bapemperda tercapai. Masya Allah sekali, Pak. Program kerja kita, agenda-agenda kerja di dalam pembahasan dari mulai kita membahas anggaran, terus juga pansus, terus juga pengawasan itu dilakukan. Walaupun di COVID ini memang bahwa dengan adanya keterbatasan kerumunan itu memang lemahnya di pengawasan ya Pak Baruna, karena memang kondisinya seperti ini. Tapi alhamdulillah harapan kami untuk diri saya sendiri, untuk kawan-kawan, dengan kedepannya bahwa kita sebagai wakil rakyat yang tentunya menghibahkan diri, bagaimana kita mengabdi untuk rakyat, memperjuangkan suara-suara rakyat, memperjuangkan harapan-harapan rakyat itu cepat terrealisasi. Dan alhamdulillah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Cianjur akan segera ditetapkan 5 tahun ke depan, arah kebijakannya seperti apa. Dan kami dari praksi-praksi sudah memberikan masukan-masukan, saran bagaimana Cianjur ke depan lebih mandiri, maju gitu ya Pak, apalagi tentang IPM dan lain sebagainya ya Pak ya. Betul, jadi ya ini untuk diri saya juga, saya akan meningkatkan kepatutan saya sebagai anggota DPRD, menjaga kehormatan ya saya, sebagai dewan citra, kehormatan, dan menjaga kepercayaan rakyat. Itu yang paling berat, menjaga kepercayaan rakyat. Oke. Dan betul. Saran saya ke Mbak Purwa sebagai kaum milenial, bahwa muda adalah kekuatan. Ya. Dan jangan pernah apatis terhadap politik. Betul, karena kan pemuda itu adalah estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Saya ke Pak Baruna, ya. Bagaimana harapan Bapak? Boleh disampaikan? Baik, pemirsa sekalian, kalau saya memberikan harapan kepada masyarakat bahwa berpolitiklah seperti Rasulullah SAW, bahwa politik itu bukan jahat, politik itu tidak curang, politik itu tidak jelek ya, tapi politik itu seperti yang Rasulullah lakukan, politik itu indah, politik itu memperjuangkan aspirasi masyarakat, membela rakyat, gitu ya, semuanya dilakukan untuk rakyat. Jauhkanlah prasangka-prasangka buruk tentang masalah politik itu jelek. Bapak nih, kita sudah panjang lebar ya mengulas tentang Badan Kehormatan DPRD Cianjur, mulai dari fungsi dan tugasnya. Sebelum episode ini berakhir Pak, mungkin ada beberapa harapan atau pesan untuk pemirsa di rumah. Saya persilakan ke Pak Denny disampaikan harapan-harapan Bapak. Pak Denny dulu, sorry. Terima kasih Mbak Purwa, terima kasih ke media Cirek yang sudah memfasilitasi kita di dalam menyuarakan
pikiran, pokok-pokok pikiran dan perjuangan-perjuangan kita, harapan kita kepada masyarakat. Yang pertama, ayo kita bersama-sama mewujudkan Cianjur yang mandiri, Cianjur maju, religius dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, masyarakat sebagai alat kontrol, bagaimana kami menjalankan amanah, bagaimana kami memperjuangkan harapan-harapan rakyat. Kami perlu peran aktif dari masyarakat untuk sama-sama bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Insya Allah atas kepercayaan rakyat akan kami lakukan, akan kami perjuangkan dengan tujuan bahwa masyarakat sejahtera, dan kita akan coba memperjuangkan bagaimana IPM Kabupaten Cianjur meningkat. Betul, bagaimana itu yang sangat dinantikan. Kualitas mahasiswanya kompeten, bagaimana masyarakatnya berinovasi di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu harapannya. Betul. Dan tetap bahwa politik itu adalah hal yang positif, karena semua di negara kita berdasarkan kebijakan-kebijakan politik. Makanya saya mengajak kepada masyarakat, karena politik itu indah, Rasulullah pun berpolitik. Betul. Terus juga jadikan bahwa politik ini sebagai arah kebijakan apa yang menjadi keinginan masyarakat, tentunya gitu ya saya. Kalau dari Pak Baruna, bagaimana harapan Bapak nih? Pemirsa sekalian, untuk Cianjur terutama, jadi tahun-tahun ke depan ini adalah kita memasuki masa bonus demografi. Betul. Bonus demografi artinya adalah masa atau usia produktif itu akan banyak, akan mendominasi apa ya? Ya. Cianjur ini harapannya adalah kita banyak menciptakan lapangan kerja yang harus banyak. Kalau memang lapangan kerja tidak ada, ya kita akan menciptakan lapangan kerja sendiri dengan UMKM, dengan usaha-usaha kecil dan menengah, kita berusaha mandiri. Ini terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak Deni ya, sama Pak Baruna. Sekian episode dari Bilik Parlemen episode kali ini. Saya Sri Purwati undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.